Léo. 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 Léo, 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 Léo. Hello guys, welcome to my channel Koko Vlog. Oke, hari ini Koko berada di satu taman. Koko sedang berolahraga di satu taman. Baru pulang dari kerja, dapat langsung ke taman ini untuk berolahraga. Sambil-sambil itu melihat situasi kalau apa di pandangan di sore hari dengan pandangan di malam hari itu ada apa perbedaannya. Adakah di sore hari itu sangat cantik ataupun di malam hari itu pandangannya sangat cantik juga. Mari kita bagi perbedaan video yang satu ini. Oke, sila komen di bawah apa perbedaan siang dan malam di taman ini. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini dan like video ini. Kalau tak suka sila di dislike juga dan komen di bawah. Oke, mari kita simak video yang selanjutnya. Oke, simak Koko yang satu ini. Bye. Pernahkah guys semua di sana pernah jalan-jalan di taman di malam hari seperti Koko ini? Adakah dia selamat ataupun tidak selamat? Sila tonton video ini. Semoga Anda terhibur suasana di malam hari. Di sini dipenuhi dengan lampu-lampu. Ada juga berbahayanya, ada ular. Tidak sengaja ada ular di samping Anda. Yaitu di malam hari ada sedikit bahaya. Oke. Okay? Oke guys, di sini dipenuh dengan lampu-lampu. Oke guys, kalau nak tonton video yang penuh, yang full video, ada di YouTube channel yaitu Koko Vlog. Boleh type Koko Traveling Video, dia akan muncul satu Koko Vlog channel yaitu Koko. Ada YouTube channel yaitu full video ada di situ. Oke, kalau suka video yang lain boleh dislike, boleh di like juga ataupun di subscribe. Kepada siapa yang belum di subscribe boleh di subscribe juga. Yang paling penting sekali yaitu komen-komen ya. Iya guys. Sekarang Koko berada di taman di waktu suasana yang gelap yaitu di malam hari. Oke guys. Mari kita lihat video yang selanjutnya ya guys. Ini adalah video pendek daripada Koko Vlogger. Oke, bye.
Wow. Ah, ini adalah lampu-lampu ada di belakang saya ini. Okay. Okay. Selamat jumpa lagi. Bye bye.